Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut akan kita bahas solusi soal OSK Matematika 2016, soal nomor 15, belajar bersama di MET. Oke. Permasalahannya itu diberikan himpunan S, yaitu X elemen real di mana X berada dari 0 sampai 1. Banyaknya pasangan A, B sehingga tepat ada 2018 solusi anggota S yang dapat dinyatakan untuk X per A ditambah Y per B. Ya, pertama kita tuliskan X per A ditambah Y per B sebagai elemen S. Jadi kita punya X per A ditambah Y per B itu elemen S. Apa artinya ini? Ini jika dan hanya jika, yaitu 0 kecil sama X per A ditambah Y per B kecil sama 1. Ya. Sekarang ini cukup kita samakan penyebutnya. Karena AB bilangan asli, berarti AB besar besar sama 0. Baru boleh kita pindahkan nanti. Berlaku jika dan hanya jika 0 kecil sama BX ditambah AY per AB kecil sama 1. Ya, ini berlaku jika dan hanya jika, yaitu jika dan hanya jika 0 kecil sama BX ditambah AY kecil sama AB. Oke. Ya, perhatikan bentuk ini. Bentuk ini menyaratkan AB bilangan asli dan XY bilangan bulat. Menurut teorema Bezout, yaitu AX ditambah BY sama dengan C punya solusi jika dan hanya jika punya solusi bilangan bulat XY jika C itu sama dengan FVB A, B dikali K untuk sembarang bilangan bulat K. Ya, karena ini berlaku untuk sembarang bilangan bulat K, kita harus mengupayakan bentuk BX ditambah AY ini sebagai dalam bentuk FVB AB dikali K. Sekarang kita set BX ditambah AY itu sama dengan FVB dari A, B dikali K. Berarti yang kita butuhkan, karena tadi diminta harus 2018 solusi, berarti kita harus memiliki banyaknya K nya ini adalah berbentuk, berarti K nya ini yang diharapkan adalah 0, 1, 2 elemen, maksudnya kayak elemen 0, 1, 2 sampai 2017. Ya, sekarang perhatikan nilai yang terbesar dari K adalah 2017, maka kita sementara tadi yang terbesar di sini adalah AB, maka kita bisa mengiset karena AB juga kelipatan dari FVB, jadi kelipatan dari FVB A dengan B, AB itu kelipatan FVB A dengan B, berarti kita harus punya sehingga FVB dari A, B dikali K itu harus sama dengan A dikali B. Ingat, AB itu adalah K-nya tadi 2017. 2017 FVB dari AB dikali 2017 itu sama dengan
AB. Oke, VB dari AB kali 2017 sama dengan AB. AB ini sendiri adalah FVB dari A, B ya kali dengan KPK A, B. Karena sama-sama ada FVB, kita sederhanakan. Jadi dari sini kita punya KPK A, B itu sama dengan 2017 ya. Karena 2017 adalah bilangan prima, bilangan prima, maka kemungkinan nilai A dan B itu yaitu A, B yang mungkin, yaitu yang mungkin. Jadi untuk yang KPK-nya 2017 itu yaitu cuma 1 dengan 2017, 2017,1 dan 2017 dengan 2017. Dengan demikian ada 3 pasang solusi. Jadi ada 3 pasang solusi. Oke, demikian jawaban untuk permasalahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut jika ada pertanyaan silahkan dihubungi Facebook atau IG saya.